Kita tuh yang selalu bagus itu dari tahun ke tahun tuh selalu Thailand ya. Kenapa Thailand? Karena kita nggak punya saingan di Thailand, cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Sweet Channel. Assalamualaikum teman Black Sweet. Hari ini kita biasa ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol tampan sama teman saya yang udah lama nih gak ketemu nih. Dia super-super sibuk, super-super susah nyari waktunya nih buat ketemu nih. Jangan banyak bicara lagi dah, kita kenalin dong. Kenalan dong, Kang. Halo, nama saya Keiza. Saya dari House of Catalia. Ini bisnis saya di fashion. Di bergerak di bidang fashion di kota Bandung. Nah, ngomong-ngomong nih, Kang. Akang kan di dunia fashion itu udah terkenal nih, apalagi di kalangan pebisnis-pebisnis UKM. Nah, bisa ceritain ke Kang nih, awal mulanya terjun di fashion ini gimana nih, Kang? Sebenarnya ini bukan bisnis pertama saya ya. Oh, udah beberapa kali. Ya, kita dulunya laundry. Oh, laundry. Tahu nggak nama laundrynya apa? Apaan? Money Laundry. Gara-gara itu gagal kali ya. Kang, terus sekarang nih masalah Akang kan produk udah masuk ke internasional nih, Udah beberapa negara aja nih, Kang. Kita sih yang udah penetrasi ya, udah masuk Australia, Singapura, Malaysia, Thailand. Kayaknya yang saat ini, untuk saat ini yang sedang bagus itu kita Malaysia. Malaysia lagi bagus, kenapa tuh? Bisa cerita nggak? Karena corona. Biasanya mereka kesini ya. Jadi efek corona, efek itu? Ya biasanya itu kita tuh yang selalu bagus itu dari tahun ke tahun tuh selalu Thailand ya. Kenapa Thailand? Karena kita nggak punya saingan di Thailand, cewek. Nggak punya saingan? Ya. Maksudnya nggak punya saingan itu dalam model atau dalam apa hal apa nih? Betul, model. Model, jadi berarti punya khas karakter sendiri? Ya, karena banyaknya kan barang-barangnya dari Tiongkok ya. Tiongkok. Jadi jadi model-modelnya juga kan tahu sendiri kalau ukuran Tiongkok mungkin kecil-kecil atau nggak pendek-pendek. Sedangkan yang saya jual kan ukurannya besar. Jadi gitu mungkin kalau misalnya orang yang mau order sedikit bisa. Mungkin kalau ke Tiongkok mereka harus order satu kontainer. Oh ya ya ya, ya. Kalau kalau saya kan istilahnya kelebihan di kita itu 1 kilo pun kita kirimin. Oh gitu ya, berarti akan apa desain-desainnya kayak batik itu atau gimana? Kalau tergantung daerah, maksudnya tergantung permintaan ya. Kalau misalnya kayak ke Thailand itu kita lebih ke ya batik etnik gitu ya, etnik. Misalnya mereka pengennya yang aneh-aneh atau apa. Kadang-kadang baju-baju yang ukuran ya seperti model-model Malaysia tapi ukurannya lebih kecil. Lebih kecil. Kalau Malaysia kan ukurannya lebih besar. Iya. Ya. Kalau Singapura pengennya yang terbaru gitu ya. Iya. Yang update. Ya, yang paling update. Kalau Australia kita ngirim-ngirimnya bahan-bahan yang tipis gitu. Caranya supaya bisa keluar negeri gimana? Kalau kita gara-gara kita ikut Tekrenas atau bukan? Bukan, ikut jadi asosiasi itu tuh ngadain kegiatan. Asosiasi mana nih? Nggak perlu saya sebutin, nggak apa-apa. Maksudnya dari luar atau dari dalam? Dari sini, dari dalam. Dari lokal? Dalam. Ah, oke. Karena ternyata asosiasinya melakukan penipuan. Jadi saya nggak lanjutin. Takutnya nanti banyak yang terjebak lagi. Karena kita waktu itu ke Thailand. Ke Thailand? Iya. Dan kita sadar setelah kita akhirnya menjadi langganan pameran ke Thailand. Ternyata waktu itu tuh kita bayar 4 juta ya. Ke pengurus itu ya. Ternyata gratis. Misalkan kalian mau mencoba untuk bisa produknya ke luar negeri, salah satunya kalian bisa yang paling mudah saudara kalian yang ada di luar negeri. Ya. Itu satu. Saudara kalian manfaatkan yang sedang di luar negeri, kalian endorse.
biar dia yang tawar-tawarkan di sana. Cuman masalah ongkir ya tanggung mereka gitu. Terus yang kedua, ikutin komunitas-komunitas bisnis tapi yang legal ya, yang maksudnya yang komunitas yang bisa dipercaya lah, komunitas yang maksudnya yang aktif, bisa disebut aktif, karena sekarang banyak komunitas bisnis itu mati. Contoh kayak komunitas pertama kita ketemu. Jadi salah satu komunitas itu banyak banget pembisnis bisa saling bagi informasi. Betul. Kalian bisa cari di Facebook atau misalkan di Instagram komunitas-komunitas bisnis. Apalagi kalian bisa coba nih ke Dekranasda. Seragamnya ini nih. Nih, kalian bisa coba follow, cari informasi di situ gimana gimananya. Mereka juga di Dekranasda suka ke luar negeri juga kan, nawarin kan? Dekranasda ya. Kemarin terakhir kalau Dekranasda itu mungkin dari pemerintah ya. Mm-hmm. Jadi lebih terpercaya. Adem. Terus Kang, kalau misalkan nih apa? Sekarang kan lagi pandemi nih. Iya. Kalau Akang kan apa namanya? Pandemi ini Malaysia malah bagus kan orderan. Hmm. Tapi untuk lokal gimana nih Indonesia sendiri nih? Babak belur. Hancur sama ya berarti ya. Berapa turun berapa persen nih dari 100%? Saya pikir sekitar 80 kalau angka ya. Itu pas bulan Maret akhir di lockdown. Hmm. Ya kita kayak mati kutu ya. Hmm. Bahkan kita buka kayak misalnya ini kan pengap ya, waktu ditutup pengap. Hmm. Kita tuh baru buka dikit udah didatengin Satpol PP. Emang sih kita jualan di Pasar Baru tapi bukan yang jualan daging malam-malam kok. Jualan ini didatengin Satpol PP. Strateginya apa nih untuk apa pandemi ini, apalagi sekarang kan masih berlanjut nih. Iya. Nah, langkah-langkah apa nih, strategi apa nih yang dilakuin Kang Keja untuk bisnisnya itu tetap berjalan dan karyawan harus terbayar? Gimana? Kalau sejauh ini kita mengoptimalisasinya kayak mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu ya. Memotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita perlukan, yang kita kurang-kurangin. Udah gitu kita banyak kerjasama. Banyak kerjasama gitu ya. Dengan? Dengan vendor, dengan teman-teman. Maksudnya kan kita banyak ikut asosiasi, banyak ikut kelompok gitu. Yeah. Ya di kelompok-kelompok itu juga kan kalau saya boleh ngomong semuanya berdampak kan. Iya. Yeah. Sekarang gini, kalau misalnya ada satu produk, kebetulan saya produksi nggak pernah berhenti nih ya. Iya. Yeah. Sedangkan teman saya mungkin terpengaruh, dia jadi nggak ada modal untuk produksi atau ceritanya panjang. Tapi untuk selling dia masih bisa. Kita kan bisa kayak saling bantu ya. Yeah. Yang penting dapat cuan lah. Nah, sama-sama. Ya. Makanya jadi intinya tuh gini. Teman-teman nih, kalau misalkan di bisnis itu baik kita punya pesaing di apa? Di bidang yang sama, misalkan baju dengan baju, tas dengan tas atau yang lainnya, silaturahmi itu tetap harus dijaga ya. Betul. Karena dalam hal apapun, kesulitan apapun, keluarga paling dekat itu di bisnis itu ya saingan kita. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan apapun, ya kita bisa kerjasama dengan teman-teman pesaing kita itu. Gimana jalan keluarnya nih supaya penjualan makin bagus. Jadi silaturahmi itu paling dijaga. Apalagi sekarang kita punya konsumen atau langganan kita yang sudah lama, kita bisa menghubungi mereka lagi untuk apa silaturahmi dan lain-lainnya. Siapa tahu kan orderan bisa datang dari situ kan. Jadi baiknya kalau misalkan kita mau berbisnis, jangan berbisnis karena kita buru-buru, karena kita butuh biaya. Emang semua orang butuh biaya, cuman kita kalau bisnis harus mikir dulu nih, kita bisnisnya kita di fashion apa nih, kayak gitu kan. Terus resikonya gimana nih, saingannya gimana nih, apakah peminatnya gimana. Soalnya sekarang kalau dilihat-lihat emang banyak yang beralih bisnis tuh, banyak yang beralih dari yang tadinya kuliner jadi fashion, yang fashion jadi kuliner, sekarang jadi campur-campur gitu. Sebenarnya salah nggak kayak gitu? Salah, kalau kata saya salah, karena almarhum Bob Sadino pernah bilang di salah satu apa acara, dia bilang kalau kita mau bisnis sukses, kita jual singkong, kita gagal ya kita jual singkong lagi, gagal ya jual singkong lagi, gagal lagi jual singkong lagi. Kalau misalnya kita
bisnis jualan tahu, ya kita harus dari nol lagi caranya. Nah, Kang Keja kan dikenal sebagai bisa disebut rajanya pameran nih. Oh, iya. Pameran di mana pasti ada dia. Baik itu pameran kecil, menengah, besar pasti ada dia nih. Saya berapa kali ngikutin pameran di kota Bandung, pasti ada dia nih. Ketemu dia lagi nah. Masalah promosi kalau misalkan di seminar itu, seminar pameran, kalau di pameran itu misalkan untuk pebisnis awam nih yang kita sampaikan, kalau misalkan ada pameran-pameran apalagi gratis, kalian wajib ikut. Kenapa? Karena kita ikut pameran itu bukan hanya untuk dagang aja. Kita nyari keuntungannya nomor 2 kan dulu dah. Yang penting branding dulu, yang paling penting tuh. Karena pameran itu adalah ajang branding yang paling bisa signifikan ya, orang kenal ya. Banyak lalu-lalang ya, selain kita endorse-endorse kayak gitu kan. Terus sekarang gimana nih kalau misalkan pameran nggak ada nih? Kebingungan juga? Waktu pas... Jadi pameran itu memang kayak kayak gambling juga ya. Kita kan nggak pernah tahu kondisi di sana, apalagi ternyata yang jauh-jauh ya. Tiba-tiba kita harus datang ke Thailand, tiba-tiba kita harus datang kemanapun gitu. Ternyata marketnya nggak cocok, ternyata apa. Jadi kita kayak ngambil hikmahnya aja gitu ya. Kalau kita nggak dapat keuntungan, kita dapat pelajarannya gitu. Tentang apa sih? Wah, ternyata selera orang sana begini. Kata Kang nih, kalau bagi yang belum pernah nih, yang pameran di luar negeri, kalau mereka memulai ke luar negeri, kira-kira harus bawa berapa banyak barang sih yang dibawa ke sana? Misalkan berapa piece sih, baju atau apapun itu? Kalau supaya resikonya nggak terlalu besar? Kalau yang paling masuk akal itu, kita balik lagi ke niat ya. Niat kita pameran itu untuk apa? Nah, tujuannya apa dulu? Ya. Kalau misalkan buat branding, ya bawa sedikit aja. Bukan masalah sedikit, sedikit banyak itu relatif ya. Relatif ya. Relatif ya. Nah. Tapi lebih ke kayak, sekarang kan kita bisa kayak searching ya. Ada namanya cia.go.id. Itu tuh kita bisa ngelihat berapa penduduknya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk bicara, apa namanya... 2000 years later. Maklun ke Akang bisa enggak? Bisa, maklun. Bisa gitu ya. Memang tapi saran dari kita terukur enggak gitu. Udah gitu ceruk pasarnya pas enggak gitu. Kalau misalnya kita coba dulu lah gitu ya. Coba dulu misalnya punya modal 5 juta, kita pakai 1 juta dulu. Ternyata berjalan. Lalu kita tingkatkan, kita tambah modal, itu masuk akal karena sudah berjalan. Kalau belum apa-apa kita sudah langsung besar ya, kayak money laundry teh ya. Nih, kalau saran saya ada nih, saran saya buat kalian nih ya, mau bisnis tanpa modal, tanpa modal, kalian bisa datang ke Kang Keja untuk meminta foto-foto atau produknya Kang Keja yang bisa kalian jualkan di luar sana. Jadi ambil dulu foto-fotonya nih, menarik mana nih, menarik nih. Nanti kalau misalkan ada pembeli di luar, nih kak, SMK mau mesen baju ini, kalian tinggal datang ke Kang Eja atau bisa kontak beliau langsung. Kang, ada orderan nih, apa namanya, foto ini kirimin, bla bla bla. Tapi kalian jangan lupa bayar gitu. Cuman setidaknya tidak mengeluarkan modal loh, tidak mengeluarkan modal. Yeah. Kalian ada konsumen minta uangnya, kasih ke Kang Keja, keuntungan udah disimpan gitu. Karena sekarang bisnis yang paling aman seperti itu, reseller, bisnis, ya? Reseller atau dropship. Dropship, nah seperti itu, karena itu resikonya minimal, kecil lah gitu. Yang penting kalian modal ngomong sama online. Nah Kang, terus kalau misalnya bekerja sama gimana nih? Bekerja sama dengan House of Catalia, dia mau jadi reseller atau gimana? Sebenarnya kalau kayak gitu mah silakan kontak di sini ya. Nah, Instagram ya. Instagram kita. Nah, Instagramnya nih. Nanti lihat dah. Tinggal add aja kalian, tinggal hubungin Kang Keja buat nanya-nanya juga boleh ya, Kang ya. Boleh, nanya-nanya apa ya. Boleh lah, bebas lah, pokoknya silaturahmi.